Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Das Ngluyur. Oke, jadi kali ini aku apa ya, habis pulang kerja, terus barusan ngasih makan burung, terus apa meneh yo? Ya kita mau keliling-keliling lah, lihat-lihat burungnya ya kan. Sekalian kita mau, kemarin kan aviarinya habis dibongkar total habis kan. Nah, ini. Oh, ini bekas aviarinya ya. Jadi ini sekarang nggak jadi aviari lagi, jadi untuk parkiran mobil. Kok parkiran apa jenisnya? Garasi mobil ya. Mohon maaf lah, aviarinya belum terrealisasi lagi ya. Dan ini untuk burung-burungnya ada di sini, ini ada 5 ekor ya. Ini untuk puternya ya, puternya ada di sini 5 ekor. Terus di sini masih ada terkuku ya. Dari kukunya ada 2 ekor, terus di bawahnya kita bikin lagi pakai kandang lobet, itu ada 3 ekor dari kuku ya kan. Cek. Ini ada 3. Ini ada 3 ekor. Nah, jadi ini untuk tanamannya kita kasih di depannya kandang itu ya. Ini ada kandangnya di sini dan di sebelah sini ada kutilang. Nah, ini ada kutilang, kita bikinkan semi-semi aviari ya. Mini aviari ya, kita flash aja ya. Nah ini kita, ini ada burung kutilang satu. Kemarin ada 3 ekor, jadi kemarin, kok kemarin ya, tadi pagi itu mati satu, terus semalam itu mati satu. Karena sakit gak tahu ya. Dan yang masih sehat ini udah berapa bulan ya, karena di sini mungkin gak karena sinar matahari, jadi burungnya itu lemes. Karena ketutup dengan banner ini loh, ini bannernya nutupin nih. Kita jalan-jalan lagi. Kita lagi apa sini? Ada proyek menjodohkan. Nah ini kemarin kan dikasih derkuku kan, terus derkukunya tak pisah di sana yang tadi itu. Dan ini ada terucukan di sini. Ada terucukan satu jodoh, insya Allah semoga bisa berkembang biak di sini ya. Kita ada tanaman juga di dalamnya ya. Yang ini yang di atas itu yang jantan. Nah ini yang sebelah sini itu jantan, yang sebelah sono nono yang jauh itu betinanya ya. Dan ini kemarin sudah tak dikasih apa media buat nanti kalau mau bersarang ya. Nah, ini juga sudah tak kasih media kan. Ini ada rumput-rumputnya. Ya semoga ini proyek bisa jadilah, insya Allah perjodohan untuk terucukan sendiri. Ya sebenarnya aku ya urung tahu menjodohkan seperti itu ya. Jadi mencobalah ya, nyobain. Nah ini masih ada derkuku lagi di sini ya kan. Karena ini cuaca mendung dan udah sore hari, jadi udah agak gelap ya kan. Ada terkuku, ini terkuku lagi, ini juga terkuku ya kan. Ya inilah burung-burung anggunanku lah, atau kelangenanku ya. Di sampingnya terkuku itu ada cici padi ya kan. Ini cici padi. Ini ada puter pelung. Nah, ini jantan semua ini yang di sini ya kan. Ini ada 4 ekor, tapi yang ini puter biasa ya, bukan puter pelung ya, atau biasanya teman-teman menyebutnya puter lokal ya. Nah, ini anakan puter pelung, ini puter pelung, dan ini kalau malam itu gacor semua ya kan, manggung semua. Dan ini ada kelanganan satu lagi, itu berkutut lokal ya kan. Dan ini juga apa yo, gacor yo, lumayan ini karena yo. Sering tak dikasih kacang hijau itu kan. Dan sebelah sini masih ada 01 untuk sangkar perkututnya ya kan. Nah ini ada pecel legend, ini udah 7 tahun 8 tahunan ini umurnya kan. Cuman itu pelecih betina. Nah inilah. Sebentar. Dan ini ada burung kacer ya di sini ya. Itu kita dikerodong ya kan.
Dan di sini ada Murai Batu ya kan. Ini Murai Batu kemarin habis juara 1 kelas Murai A ya, Murai Batu A. Juara 1 Raja Wali. Dan inilah suasana di sekitaran kos-kosanku atau di apa ya? Kandangi Das Ngluyur ya. Suasananya seperti ini ya kan. Ah, itu kalau untuk jalan lurus itu sampai ke sawah itu ada pagar biru itu untuk PD apa markas PDAM ya. Yang belakang sana sawah, jadi masih banyak burung terkuku dan perkutut di sana ya. Nah, di belakang nah itu ada pohon itu, dan di sana itu masih ada pepohonan banyak ya. Kalau kita mau ke sana itu, dan di situ masih banyak burung trucukannya dan kutilangnya ya kan. Nah, itulah koleksi burung-burung di Das Ngluyur ya kan. Oke, buat apa ya, konco-konco plek kabeh, teman-teman semuanya, sedulur kabeh yo. Terima kasih sudah menonton video ini dan opo jenenge? Yo wis, pokoke video iki yo wis sampai di sini aja ya kan. Terima kasih semuanya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.